Kota Jember, Jawa Timur merupakan sentra komoditas kedelai Jepang atau yang familiar disebut dengan edamame. Setidaknya di Jember terdapat 6 hektar tanah yang ditanami edamame. Setiap hektarnya mampu menghasilkan 11 hingga 12 ton tiap panen. Dengan kekayaan Indonesia akan kedelai Jepang ini, aku ingin mengetahui olahan apa saja yang bisa dibuat dengan edamame. Untuk itu, aku memanen edamame terlebih dahulu di kawasan Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Edamame merupakan tanaman yang tidak mengenal musim. Setiap hari, edamame yang sudah tua dapat dipanen. Ciri-ciri edamame yang dapat dipanen adalah sudah bernas, artinya biji kedelainya sudah mulai tumbuh. Waktu yang dibutuhkan untuk edamame siap panen tidaklah terlalu lama, yaitu 70 hari. Edamame yang telah dipanen ini kemudian diolah dan dipasarkan oleh PT Mitra Tani 27 di dalam negeri hingga ke ranah mancanegara. Belanda, Jepang, Taiwan, Amerika, dan Dubai merupakan negara tetap yang mengimpor edamame dari Jember. Batang edamame yang telah kupotong ini kemudian kupisahkan antara batang serta daun dengan buahnya. Setiap kacang kedelai ini akan disortir terlebih dahulu untuk dikirimkan, baik yang dikirimkan ke berbagai kota di Indonesia maupun ke mancanegara. Misalnya, jika dikirim ke salah satu restoran Jepang yang terkenal di Indonesia, maka edamame yang dikirimkan adalah edamame yang masih memiliki batang. Sedangkan yang dikirim ke luar negeri, maka edamame yang dikirimkan adalah edamame yang besar dan juga tidak terdapat cacat pada kulit luar edamame. Terdapat perbedaan antara edamame dengan kacang kedelai lainnya, yaitu kacang edamame lebih mudah diolah dan memiliki kandungan protein yang sangat baik, sehingga mampu menggantikan peran daging dan juga telur untuk memenuhi kebutuhan protein manusia. Agar bersih, semua edamame dicuci terlebih dahulu. Baik proses pencucian dan pengeringan dilakukan dengan bantuan mesin. Sebagai standar, para pegawai di PT Mitra Tani 27 ini haruslah mengenakan pakaian khusus agar lebih higienis. Edamame dijual dan berbagai jenis kemasan. Ada yang dijual dengan kulitnya, ada pula yang dijual tanpa kulit atau kupasan. Edamame dikupas dengan sistem mesin. Yang telah dikupas ini diairi dan dipisahkan antara biji dengan kulitnya. Di UKM Pia Anis, edamame yang biasa dipesan adalah edamame yang sudah dikupas. Di rumah produksi inilah, setiap harinya edamame diolah untuk menjadi dua varian kue, yaitu pia edamame dan juga pai coklat edamame. Sebelum diolah, edamame haruslah dikukus terlebih dahulu agar lebih empuk dan mudah diolah. Tak dapat dipungkiri, kacang Jepang ini mengandung banyak manfaat. Edamame mengandung zat antioksidan dan detsein yang dapat memperpanjang usia. Untuk membuat bagian kulit pia, adonan pun dibuat terlebih dahulu. Bahan-bahan pembuatan adonan adalah tepung terigu, gula halus, susu bubuk, mentega, dan juga pewarna makanan. Disediakan juga minyak dan juga air. Semua bahan ini dicampurkan dan juga diadon hingga kalis dan semua bahan tercampur rata. Edamame yang sudah dikukus dan matang digiling dengan menggunakan alat penggiling. Hasilnya, edamame menjadi hancur dan lebih mudah untuk dijadikan adonan. Kali ini, barulah aku membuat adonan untuk isian pia. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah gula pasir, susu bubuk, dan juga mentega. Setelah ketiga bahan tersebut dicampurkan, barulah ditambahkan kacang edamame yang sudah halus.
Setelah dirasa pas, barulah isian dicetakkan bersama dengan kulit piak. Sebelumnya, adonan kulit piak ini sudah ditimbang terlebih dahulu agar ukuran piak seragam. Edamame pun dimasukkan ke dalam kulit piak. Ibu Ita, pemilik UKM Anis, telah memulai karir pembuatan kue sejak 7 tahun lalu dengan menggunakan tape sebagai bahan utama, yaitu piak tape. Setelah melihat peluang kacang edamame yang banyak diproduksi di Jember, maka Ibu Ita pun memproduksi piak dengan isian edamame sejak 2 tahun lalu. Agar lebih menarik, bagian atas piak diberi olesan telur. Olesan telur akan membuat adonan menjadi lebih mengkilap. Edamame pun siap untuk di oven. Waktu yang dibutuhkan tidaklah terlalu lama, yaitu 20 menit saja. Piak edamame pun siap untuk dikemas. Dalam satu hari, UKM ini memproduksi hingga 100 kotak. Piak edamame khas Jember ini dijual di wilayah Jawa dan ada pula yang membeli hingga ke Bali. Rasa edamame sebagai isian piak terasa gurih. Walaupun telah ditambahkan pemanis, tapi rasa original edamame masihlah terasa gurih. Piak edamame pun kini menjadi ikon oleh-oleh khas Jember. Selain enak, piak edamame pun bergizi, sehingga dapat menjadi buah tangan yang sehat. Tapanuli Utara terkenal dengan potensi nanasnya. Nah, kebetulan di sini aku akan membantu memanen nanas. Nanas dapat dipanen 2 kali dalam sebulan. Itulah sebabnya kebun nanas di sini melimpah. Nanas akan dikirim ke Medan dan kota-kota lainnya. Harganya mencapai Rp10.000 per buah. Nanas hasil panen akan aku jadikan isi risol. Eits, bukan buah nanas yang akan kami olah lho, tapi kulitnya. Pak, saya bawa pulang dulu ya, Pak ya. Biasanya masyarakat hanya memanfaatkan kulit nanas sebagai pakan ternak. Kulit nanas mempunyai beragam manfaat. Kulit nanas dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan menjaga kesehatan ginjal. Vitamin C pada kulit nanas juga dapat digunakan sebagai penangkal radikal bebas, sehingga tubuh lebih kebal terhadap penyakit. Oh iya, kulit nanas terasa gatal jika langsung dikonsumsi. Untuk menghilangkan gatal,
Kulit harus direndam selama kurang lebih 3 jam. Setelah direndam, kulit nanas sudah bisa langsung diolah. Aku akan membuatnya jadi abon. Kulitnya akan kuparut lebih dulu. Angel menyiapkan bumbu abon seperti bawang merah, bawang putih, cabai dan garam. Kak Lady bertugas membuat kulit risol. Adonannya terbuat dari tepung terigu, garam, dan air matang. Permukaan wajan harus diolesi minyak agar adonan tidak lengket. Membuat kulit risol gampang-gampang susah. Harus tahu takarannya dengan tepat agar matang dengan ketebalan yang pas. Api yang digunakan tidak perlu terlalu besar, supaya kulit risol tidak cepat gosong. Kak, ini kak nanas sama kulit nanasnya kak, udah kuparut kak. Tolong ditumis ya bu. Oh ya kak. Bumbu dan kulit nanas sudah siap, saatnya menumis. Risol kurang lengkap tanpa potongan wortel, kentang, dan cabai. Semua dimasak bersama kulit nanas hingga matang. Isi risol dibungkus dengan kulit. Jadi hati-hati saat membungkus, karena kulit risol lumayan tipis. Kalau tidak rapi, akan membuat hasilnya kurang cantik saat digoreng. Mengolesi kulit risol dengan kocokan telur agar tepung panir bisa menempel di seluruh permukaan. Tepung panir inilah yang membuat risol lebih renyah. Minyak yang digunakan harus banyak agar risol dapat terendam. Kalau tidak terendam semua, bisa membuat sebagian risol kurang matang sempurna. Nama
menambah cita rasa risol yang gurih dan pedas. Kulit nanas yang biasanya hanya dijadikan limbah, kini bisa dikreasikan menjadi kudapan lezat. Kabupaten Pinrang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil padi yang diandalkan di Sulawesi Selatan. Enggak heran kalau ada yang menyebut Pinrang lumbung padinya Sulawesi Selatan. Gabah hasil panenku dan bapak-bapak di Cempa Pinrang, Sulawesi Selatan akan dibawa ke tempat penjemuran. Motor yang dipakai sudah dimodifikasi menyesuaikan kondisi jalanan. Gabah langsung dijemur, karena menyimpan padi dalam keadaan basah akan menurunkan kualitas beras. Saat cuaca cerah, hanya butuh satu hari untuk menjemur. Oh iya, gabah harus dibolak-balik agar kering merata. Lagi-lagi, berhubungan dengan kualitas beras. Kalau padi tidak benar-benar kering, akan membuat beras tidak bagus. Yang pas untuk dijadikan beras, gabah berkadar 14. Jika terlalu panas, kadarnya naik dan menyebabkan beras menjadi patah, kualitasnya jadi menurun. Kamu banyak membantu kita di sini. Oh, ini beras untuk saya, Pak? Iya. Ya, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Sebagian gabah kering digiling jadi beras. Saat penggilingan, terjadi pengupasan kulit sekam, pemisahan gabah, penyosohan, sampai pada beras yang pakai. Bu Nurlina menyiapkan kelapa parut untuk membuat bala bodi. Kelapa muda yang dipilih karena lebih lunak dan aromanya lebih segar saat ditaburkan. Indo, menurut kelapa kah? Iya, Indo. Oh, tumbuk saja, lagi di sana. Oh, bisa bikinin makanan? Oh, biar saya tepuk dulu, ndak? Bahan kue lainnya, tepung beras. Oh, iya, Bu. Tepung ini kerap dijadikan pengganti tepung terigu bagi penderita gangguan pencernaan. Kandungan gluten pada tepung beras lebih rendah. Jadi, lebih aman di pencernaan dibandingkan tepung terigu. Kandungan karbohidrat pada tepung beras juga lumayan tinggi. Pas deh untuk membuat cemilan yang mengenyangkan.
Gula cair pada balai bodi tidak hanya menambah manis kudapan, dia juga bisa menambahkan energi buat siapa saja yang mengkonsumsinya. Arisma, ini tepung berasnya sama parutan kelapanya. Oh iya, kasih Edul. Oh iya. Sekarang giliran Kak Risma membuat adonan bala bodi. Tepung beras dan tepung ketan dicampur air hangat untuk memudahkan adonan cepat merata. Selanjutnya, adonan diuleni sampai kalis dan dapat dibentuk. Bala bodi disebut juga kopek langi di wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari tampilannya, mirip kue batun bedil khas Bali atau klepon di Jawa. Bedanya, gula merah pada klepon dimasukkan pada adonan. Kue ini sudah mulai jarang ditemukan karena maraknya kudapan modern. Nak, tolong sepuluh ya kuenya. Tidak. Kalau sudah seperti ini, siap direbus. Tunggu sampai bala bodi naik ke permukaan. Ini tandanya kue sudah matang. Kue bala bodi lengkap parutan kelapa dan gula merah cair. Tinggal disatukan dalam mulut. Sekali kunyah, rasa gurih kelapa dan manisnya gula menambah cita rasa kue ini. Gula merah atau gula Jawa termasuk bahan makanan yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Salah satunya sebagai pelengkap bahan kue-kue tradisional. Ada dua itu ya? Oh iya, ya. Biar saya panjat. Iya. Gula merah dapat dibuat dari air sadapan tanaman aren atau kelapa. Setiap hari, bunga kelapa bisa disadap. Dalam satu malam, air sadapan setiap batang kelapa bisa mencapai 5 hingga 8 liter. Haryanti menyiapkan cetakan gula merah. Sebaiknya cetakan dalam keadaan basah saat akan digunakan. Gunanya agar adonan gula merah tidak lengket saat dicetak. Taruh di belakang dong, nanti dituang, dibantu angkat di belakang ya. Oh ya Bu, cetakannya sudah siap Bu? Sudah. Oh ya. Mas, nira baru taruh di mana, Mas? Ya udah, dulu campur situ aja, Dul. Oh, iya, Mas. Dul, gulanya udah matang nih, bantu angkat yuk. Oh, iya, Mas. Air sadapan kelapa dimasak hingga mengental. Dengan api besar, biasanya butuh waktu sekitar 7 jam. Menurut penelitian, gula kelapa lebih sehat dibanding gula pasir yang berbahan tepung. Gula kelapa mempunyai glikemik yang rendah dibandingkan gula pasir. Setelah mengental,
adonan gula harus langsung dicetak. Kalau terlalu lama, adonan akan memadat. Setelah 15 menit, gula merah sudah dingin dan siap dikeluarkan dari cetakan. Dul. Ya, Bu. Ini kamu kukasih gula. Oh, ya, Bu. Ini buat saya, Bu. Iya, tadi bantu ambil tua. Ya, makasih ya, Bu ya. Ya, sama-sama. Ini dapat gula kelapa, Kak. Makasih, Dul. Tidak berbeda dengan pembuatan putu lainnya. Putu cangkir juga menggunakan parutan kelapa. Sebaiknya memilih kelapa yang segar. Tidak boleh terlalu tua ataupun terlalu muda. Ini bisa mempengaruhi rasa putu cangkir. Untuk adonan, Kak Asti menggunakan tepung beras dan tepung ketan. Perbandingannya 1:1. Selanjutnya, parutan kelapa ditambahkan dalam adonan. Cangkir bisa hanya diisi gula merah, parutan kelapa, atau perpaduan keduanya. Kue putu cangkir masih bertahan di antara bermunculannya kue-kue modern. Di pasar tradisional, biasanya dijual Rp1.000 per buah. Dul, ya, Bu. Kebukus dulu. Oh, ya, Bu. Putu cangkir dimatangkan dengan cara diuap selama beberapa menit. Sekilas mudah, tapi jika tidak terbiasa, putu cangkir bisa hancur teksturnya. Eh, Kak, Bu, sudah matang nih, makan. Putu cangkir khas Sulawesi Selatan ini paling enak disantap selagi hangat. Gula merahnya masih meleleh. Ini yang membuat putu cangkir lebih nikmat. Suasana alam pedesaan sangat terasa di daerah Cari ini. Pemandangan yang indah, bukit serta sawah-sawah yang mulai menguning akan kita jumpai sepanjang perjalanan ini. Daerah Garut Selatan merupakan tempat sentra perkebunan masyarakat. Mayoritas perkebunan di sini menanam pohon kelapa, cengkeh, dan buah-buahan. Kali ini, aku dan Kang Deddy ingin mencari buah yang sudah jarang ditemui, yaitu buah kondang, atau bahasa Latinnya, namanya Vitus variegata. Buah kondang, menurut ahli, masuk ke dalam suku beringin, ara, tin, dan juga pohon murbai. Buah kondang, menurut para ahli, mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol yang dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit eksim dan diare. Oh, ini pohonnya. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, kami pun menemukan pohon kondang. Kebetulan pohon kondang ini sedang berbuah. Buahnya menempel pada batang-batang utama. Kang Deddy langsung memanjat batang pohon kondang. Pohon kondang ini mempunyai batang yang lurus. Licin banget ya pohonnya. Agak sulit memanjatnya, karena lapisan kulit kayu luar pohon kondang cukup licin.
Beberapa kali aku sempat terpleset, tapi tekadku besar untuk sampai ke atas pohon. Kayu pohon kondang mempunyai tekstur yang sangat keras. Sampai di atas, aku dan Kang Dedi memilih buah kondang yang sudah masak. Cukup mudah memetiknya, karena buahnya berada pada batang utama. Satu persatu buah kondang aku petik dan masukkan ke dalam tas. Jadi, Mang. Setelah cukup banyak hasilnya, aku dan Kang Dedi ingin mengolah buah ini menjadi masakan. Mang, udah penuh. Ayo, Mang. Perutku mulai lapar. Menjelang makan siang, maka pilihanku membuat sayuran dari buah kondang. Teh, bumbunya udah siap, Teh? Udah. Sok ya, potong-potong. Oh, ya, Teh. Proses pertama, aku dan Kang Dedi memotong buah kondang menjadi dua bagian. Teh Fitri membantu aku membuat bumbu sayuran. Setelah buah kondang dibagi dua, langkah selanjutnya mengeluarkan bijinya dengan sendok makan. Biji buah kondang cukup banyak dan kecil-kecil, jadi kami harus membersihkannya. Setelah buah kondang bijinya dibersihkan, langkah selanjutnya mencuci buah kondang dengan air garam agar getah pada buah hilang. Bumbu yang disiapkan Teh Fitri untuk membuat sayur buah kondang yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri, garam, dan cabai. Bumbu diulek hingga halus. Sebagai penambah selera masakan, Teh Fitri menambahkan tempe dan kacang panjang dipotong kecil-kecil. Teh, saya bawa dulu ya, Teh, ya. Bumbu yang sudah halus dimasukkan ke dalam wajan yang sudah diisi minyak panas. Harumnya bau bumbu sudah mulai tercium. Kemudian, masukkan kacang panjang, terong, dan tempe. Aduk hingga bumbu meresap dan rata. Lalu masukkan santan kelapa agar sayuran semakin gurih rasanya. Apabila bumbu sudah tercampur dengan rata, terakhir masukkan buah kondang. Karena buah kondang memiliki tekstur yang lembut, apabila terlalu lama dimasak, akan menjadi hancur. Sayuran kondang ini sangat banyak khasiatnya. Santan kelapa atau coconut milk dapat mencegah mengatasi keriput pada wajan. Dari tempe, kita mendapatkan kandungan protein yang mampu mencegah naiknya kadar gula. Dan dari buah kondangnya, mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol yang dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit eksim dan diare. Bumbu lodehnya pedas, pas banget sama buahnya asam kan. Masakan sayur ini bukan hanya memiliki khasiat, tapi juga dapat melestarikan pohon buah kondang menjadi lebih bermanfaat. Hari ini, cuaca cerah sekali. Aku sedang berada di daerah Garut, tepatnya di Danau Situ Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Situ Bagendit merupakan objek wisata alam. Aktivitas wisata yang dapat dinikmati di sini mengelilingi danau dan menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Mitosnya, danau ini adalah bekas rumah dan lumbung padi Nyai Endit yang ditenggelamkan air. Banyak cerita rakyat yang membuat aku berpikiran positif.
tentang makna saling tolong-menolong di dalam kehidupan ini. Kali ini, aku mau membantu masyarakat desa Jolok untuk menangkap ikan dari Danau Situ Bagenit. Cara menangkap ikan di sini dinamakan milet. Teknik cara penangkapannya cukup unik. Pertama-tama, kami harus mengumpulkan ranting-ranting bambu. Satu persatu ranting bambu dikumpulkan dan kemudian dinaikkan ke atas ragit. Kerja bersama-sama mengangkut ranting bambu ke atas ragit membuat kerja berat menjadi lebih ringan. Setelah ranting bambu dirasa sudah cukup, kami mulai berangkat menuju lokasi. Ragit yang kami naiki mendapat beban yang cukup berat karena mengangkut ranting bambu yang cukup banyak dan 6 orang termasuk aku. Satu persatu ranting bambu kami susun di atas air hingga saling menumpuk. Ranting bambu yang paling besar berada paling bawah. Kemudian ranting bambu yang lebih kecil kami susun di atasnya. Kemudian aku tancapkan batang kayu di tengahnya agar ranting-ranting bambu ini tidak terseret arus air. Panen sebelah situ tuh. Panen sebelah mana? Sana. Oh, ayo. Milet ini adalah sarang untuk ikan berlindung dan berkembang biak. Paling lambat 1 bulan baru bisa kami panen ikan di milet ini. Sekarang kami menuju milet yang sudah siap untuk dipanen. Jaring kami bentangkan mengelilingi milet. Satu persatu batang bambu kami tancapkan ke dasar danau. Jaring harus rapat satu dengan yang lain agar ikan tidak dapat lolos. Setelah jaring mengelilingi milet, langkah selanjutnya mengangkat ranting-ranting bambu. Ranting bambu harus hati-hati diangkat karena dapat merobek jala. Karena masih ada sisa ranting bambu di dalam lingkaran jala, aku pun harus membersihkan dengan cara menyebur ke dalam lingkaran jala. Setelah lingkaran jala bersih dari ranting bambu, saatnya jaring diturunkan. Aku mulai menggiring ikan agar menyangkut pada jaring. Usaha berat yang dilakukan aku dan beberapa warga di sini pun membuahkan hasil yang sangat menggembirakan. Hasil tangkapan yang melimpah membuat kami lebih bersemangat meskipun cuaca di Danau Situ Bagenit panas sekali. Ikan nila yang kami dapat langsung dibersihkan. Sisik ikan dan isi perut kami buang. Kemudian dagingnya dilepaskan dari durinya. Daging ikan nila sudah terkumpul. Aku tertantang untuk membuat olahan makanan ringan yang unik dan mempunyai nilai gizi yang tinggi. Aku memilih membuat cilok warna-warni. Loh, ya Kang? Ini yang udah dibeletin langsung bawa ke sana aja. Udah ditunggu di sana. Oh, ya, ya Kang? Tahap pertama proses pembuatan cilok, daging ikan nila yang sudah dibilet ditumbuk hingga halus. Aku dibantu Teh Tira untuk membuat adonan cilok. Bawang putih dikupas, lalu ditumbuk hingga halus. Setelah itu, Teh Tira membuat bumbu yang terdiri dari cikur, cabai merah, dan garam yang juga ditumbuk halus. Bumbu-bumbu ini dapat menciptakan rasa gurih dan rasa pedas. Tahap selanjutnya, kacang goreng dimasukkan ke dalam bumbu tadi, ditumbuk hingga halus. Sudah terbayang kelezatannya dari bumbu kacang ini. Sekarang, giliranku melakukan tahap berikutnya, membuat adonan cilok dengan ikan nila yang sudah ditumbuk halus, dicampur dengan tepung terigu dan kemudian tepung aci. Jangan lupa, bawang putih yang sudah ditumbuk halus juga dimasukkan ke dalam adonan dan aduk lagi hingga merata. Supaya menarik, aku mewarnai adonan cilok dengan pewarna makanan. Sekarang, aku mulai membentuk adonan cilok menjadi bola-bola kecil. Aku membentuk cilok warna hijau dan merah. Teh Tira membentuk warna kuning. Teh, servis dulu ya Teh ya.
Setelah itu, aku menyiapkan air mendidih untuk merebus cilok-cilok ini. Lamanya perebusan cukuplah singkat, hanya 30 menit saja, agar tekstur cilok menjadi lembut. Cilok warna-warni yang sudah matang, diangkat lalu ditiriskan. Daging ikan nila yang menjadi bahan dasar cilok warna-warni ini memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang tinggi, yang baik bagi kesehatan tubuh. Kandungan protein hewani dapat menjaga ketahanan dan stamina tubuh. Kandungan omega-3 dapat menurunkan kadar kolesterol dan kandungan fosfor yang cukup tinggi dapat mencegah osteoporosis. Musik.